Lebih lanjut, pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan anak-anak Indonesia mengalami darurat obesitas. Hal ini dinilai berbahaya sebab obesitas pada anak disebut bisa berlanjut hingga dewasa jika dibiarkan. Karena kan kalau ini dibiarkan, obesitas pada anak akan menjadi obesitas pada remaja, akan menjadi obesitas pada dewasa. Ini akan banyak sekali nanti penyakit-penyakit tidak menular. Jika ditarik dari 5 tahun sampai 10 ke belakang itu kira-kira ada berapa persentase, apakah ada kenaikan atau stagnan atau ternyata ada penurunan nih, Dok, dari berapa tahun persentasenya? Meningkat, kalau ya meningkat, obesitas itu meningkat. Nah, tadi kan 10 kali lipat ya peningkatan obesitasnya pada anak. Jadi memang tadi disampaikan oleh dokter Esti ya, target dari WHO itu kita bukan menurunkan, tapi jangan sampai terjadi peningkatan, karena itu mencegah tidak meningkat aja sulit sebenarnya.